Ucap bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tanggal 14 Februari kita coblos nomor. Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu 3 Februari mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dalam acara bertajuk Memilih Masa Depan yang berlangsung di Jakarta Theater, Erick mengatakan Prabowo merupakan sosok pemimpin yang kuat dan setara dengan pemimpin negara lain di dunia. Menurutnya, sosok pemimpin tersebut dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Sementara Gibran merupakan anak muda yang dipercaya mampu memberikan solusi untuk berbagai masalah masa kini. Meski telah menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran, Erick mengatakan ia tidak akan mundur dari jabatan Menteri BUMN. Tapi kalau saya tetap bekerja untuk Pak Jokowi, saya bekerja dengan sesuai tupoksi saya tidak memakai kepentingan atau tentu fasilitas yang ada, ya insya Allah saya jaga amanahnya, saya kerja, tetapi juga saat bersamaan saya punya pilihan yang saya rasa ini baik buat Indonesia. Deklarasi dukungan Erick Thohir untuk Prabowo Gibran turut dihadiri oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil, staf khusus Menteri BUMN Samara Amani, hingga artis tanah air Nagita Slavina dan komika Coki Pardede. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, mewartakan.